Naik tangga, turun tangga, naik tangga, naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi, turun lagi. Aduh, Cleo. Ini buat sedang tenggorokan aja biar enggak sakit tenggorokannya gitu. Aduh. Halo sayang, lagi video call ya. Aduh, aduh. Putus aja dah, kita putus. Cie, pacaran. Putus aja sih. Itu lagi video call ya. Bagus sekali ya. Celananya ada bolong-bolongnya di sini. Itu beli di mana sih, Kak? Hah? Kepo sekali jadi orang. Aduh, tuh apa? Cie, lagi video call. Cewek. Pak urus saya. Pacarmu ya? Pak ya bangga sekali punya pacar. Aku aja enggak punya pacar enggak bangga. Bangga sekali punya pacar. Aku di sini tuh pacar saya tuh banyak, 7 pacar saya. Nah. Harus wow sih. Tapi aku tolak semua. Baru aja punya pacar 1 bangga. Mending kamu punya pacar 10 baru bangga gitu. Baru 1. Tadi juga ditinggalin sama itu, saya tahu kok. Pasti kamu ditinggalin sama itu. Jangan bangga, makanya baru punya pacar 1. Saya aja yang 10 pacar saya tinggalin semua. Bangga sekali sih. Ada. Kenapa sih Mas datang-datang kok nyolot gitu loh? Hah? Kenapa datang-datang terus nyolot? Iya, aku tuh suka ganggu-ganggu orang di sini, Kak. Betul kan kamu sendiri kan? Pacarmu di sana, kamu di sini. Kok bisa gini ya? Enggak, maksudnya kamu selingkuh-selingkuh ya. Enggak setia banget kamu jadi cewek. Di sini sama cowok lain. Ih. Ya setia dong, Kakak cantik. Entar juga datang pacarmu ke sini lagi. Percuma cantik kalau selingkuh mah. Dikira hati dibuat dari bata apa? Enggak boleh kayak gitu. Selingkuh-selingkuh. Enggak siapa yang ganggu. Saya ngomong sama jin di sini, ada jin kiprit namanya di sini. Mau dikeluarin enggak jinnya, Kak? Hah? Mau dikeluarin aja kalau bisa. Bisa. Saya ini mah pembasmi jin kiprit namanya. Tahu jin kiprit enggak? Nah di sini nih. Ayo, coba ya. Buktiin, ya. Tolong hoeng. Ning nang pang ai lang he. Bohai, 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 bohai. Hap-hap. 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 Tangkap. Nah, udah keluar jinnya itu. Udah keluar. Udah keluar ya. Udah keluar jinnya, Kak. Tenang aja sih, udah keluar jinnya. Hah, udah keluar kan? Atau masih? Hah? Orang saya mau keluar izin di situ. Tuh lagi video call itu enggak mau angkat kan pacarnya teleponan. Aduh, dia selingkuh ini, Mas. Putusin aja, Mas. Mas. Itu kan marah pacarnya, alhamdulillah. Kita juga diputusin sama pacarnya. Siapa suruh enggak setia sama pacarnya. Tuh. Tuh teleponan lagi itu kan. Tuh nelpon lagi. Bisa nggak sih jangan ganggu saya gitu loh? Nope. Emang kenapa? Kan boleh. Kan boleh lah, kalau saya udah punya pacar juga. Bangga banget sih punya pacar. Kayak orang setia aja, kamu aja nggak setia. Nah, cewek mah gitu. Tuh kan, orang lain nelpon lagi. Ntar lain nelpon lagi. Tuh video call. Halo, sayang. Cie. Telepon pacarnya ada tanda lop-lopnya. Ada lop-lopnya. Biasa aja kali. Nah, robotnya biasa aja kali. Masih juga jangan ganggu saya dong. Siapa yang ganggu? Pede banget sih. Emang kamu enggak berisik apa? Berisik tahu. Aduh, Cleo. Lembain, dia bikin ketawa. Ada-ada aja orang gila itu mah. Apa sih orang nanam-nanam pepohonan kok diketawa-ketawain? Dia orang gila memang. Ketawa lagi. Aduh, pasti kamu itu bertengkar sama cowokmu tadi kan? Dia udah diputus-putusin aja sih. Nope. Kenapa nggak diputusin cowokmu? Jangan ikut campur deh itu. Nanti tuh belum tahu jangan ikut campur.
kamu mau es campur, nggak ada es campur di sini. Ya, ada air putih, aku minum di sini. Es campur dicari. Aduh, aku mau joget-joget aja di sini mah. Masa gak boleh, boleh-boleh aja sih. Kemudian dia putus sama pacar. Hah? Kalau saya putus sama pacar saya, terus kenapa? Iya, kamu jomblo sih. Ya udah sama aku aja sih besok. Aduh, gak pas masa lagi. Ini, ledek. Walaupun muka aku pas-pasan banyak yang suka sama aku. Iya. Ledek banget sih jadi cewek. Kemenyanyi aja di sini lah. Biar kamu terhibur sama aku ya. Aduh, kelakuan. Dengerin nih laguku. Ini dia starter pack cowok cool dari sepatu, jam tangan, handphone, topi, semua. Ini mau dideketin gitu dulu di sini. Oh. Mau di situ duduknya. No, lebih jauh. No. You can speak English? Aduh, I can speak English, Chinese, Arabianic, and Japanese, you know, and Chinese. Marabuki, wama nabiyuki, wama dinuki, wama ikhwanuki. Hah? Ana, I can speak Saudi Arabian. Kamu sok-sok bahasa Inggris, emang kamu bisa bahasa Inggris apa? Benunu. Mas bisa gak sih, jangan ganggu saya. Enggak kan, kamu tadi bilang nono. Saya kasih tahu saya itu bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang. Siapa lagi? Terus kalau bisa emang kenapa? Nope. Enggak, emang tadi kamu bilang no. Ya udah saya jawab kamu pakai bahasa Inggris. Bisa menjauh enggak sih? Saya ajarin kamu nih, guys. Saya mau teleponan sama pacar saya. Bisa enggak sih jangan ganggu gitu? Aku mau teleponan sama pacar saya. Lembayin. Kenapa kamu ketawa? Bahasa Arabnya tipi rusa apa? TP1 Hah? Ketawa lagi saya mau tanya ini. Iya. Bahasa Arab ini TP rusak apa? Malah saya tahu kan. Layar ji'un. Nah, kalau TP rusak itu bahasa Arabnya layar ji'un. Layar TV. Hah? Kalau rusak itu ji'un. Mandi? Ya. Saya mandi 7 hari sekali. Mandi. Udah 7 kali saya mandi. Mau dimandiin enggak? Biasa aja kali. Enggak usah pakai gaya kayak gitu. Aduh, kelakuan. Nembayin. Boleh, Pi? Iya, soalnya aku jomblo, Kak. Tapi aku pinjam kacamata sebentar enggak? Pinjam sebentar aja sih, pelit banget sih. Sebentar boleh enggak pinjam? Enggak. Pelit. Beli sih. Ngerakepeng unik. Udah. Aku enggak ada uang, Kakak cantik. Kak. Apa? Pinjam bentar. Pelit banget sih. Ton teng dong teng tong teng teng dong teng dong teng dong teng. Kayak anak Jakarta aja, kayak anak Jaksel ya, lulu gua. Emang lo kenapa sih? Hah? Gua ini pengen makan di sini tapi lapar. Aku tadi malam minum. Bangun-bangun aku lapar, gimana ya? Garing. Garing. Garing banget sih. Kak, boleh itu pinjam sebentar gitu kacamatanya. Jelek, ngeledek banget sih di cewek. Gak boleh sih kita marah, Kak, sama cewek itu. Karena sesungguhnya wanita itu disayang, dijaga, bullshit dimanjain gitu kan, dimuliakan begitu kalau cewek. Oh.
Pasti kamu itu sering dikasarin sama cowokmu ya? Setahu kelihatan kok kakak. Di celana gimana itu bisa bagus sekali celananya kak? Kak, beli celana di mana bagus sekali? Lembayin. Ngurusin orang dari tadi. Aduh. Pusing aku ini, pelit banget si kakak ini. Ya udah aku mau nyanyi-nyanyi di sini, enggak apa-apa ya. Kalau mau nyanyi itu pas ada acara konser kan sini. Iya, kan aku mau konser besok kakak. Aku mau latihan di sini, masa enggak bisa sih? Boleh. Boleh-boleh aja sih. Ini parah. Ini ya, mau pergi sana mana aman ya tahu. Pergi sana aman ya tahu. Pergi sana aman ya tahu. Pergi sana mana aman ya. Kau pun mai gong bau hang. Lo lempar lembayin. Sampai aja sih lempar kayak gitu. Lempar juga. Kayak gitu kan cantik. Terus ih gaya sekali, bangga sekali punya pacar. Nope. Jelas sih. Ntar kalau pacarnya tinggalin baru rasa kamu itu. Orang capek-capek beli tisu, kamu main lempar-lempar aja. Makanya jadi cowok tuh jangan suka ganggu cewek. Ya saja ngomongnya nggak usah dikit. Si biasa-biasa aja sih ngomongnya kakak. Hei, ngeliat sekali. Kalau aku mau dapat 10 kak, tapi aku nggak mau pacar-pacaran. Bilang aja nggak ada yang suka. Ledek banget sih. Itu aja yang duduk, itu yang duduk berdua itu udah suka sama saya, tapi saya enggak mau. Sombong amat. Iya, dia suka sama saya. Ya kan, cewek suka sama cowok yang suka ganggu-ganggu cewek. Aduh. Enggak ada. Dia suka sama saya, tapi saya itu menjaga mereka berdua. Enggak mau saya sakitin mereka, makanya saya itu enggak mau. Lebih baik aku itu pacaran langsung nikah begitu. RGR. Tutupin dulu tuh mulutnya pakai tisu itu biar gak marah lagi. Ih, mau ketawa-ketawa. Ketawa aja sih kalau mau ketawa. Bulu hidung lu udah bergetar-getar gitu. Lanjut ke menunya aja sih. Paman saya yang punya. Gimana? Paman. Gak punya apa-apa. Kok kaya banget sih kamu ya? Mentang-mentang celanamu bolong, kaya banget kamu. Pakai celana bolong kayak, pakai baju bolong kayak itu santai. Mantap. Mau pakai enggak pakai baju gitu bisa juga ya? Bisa. Coba. Ngapain? Enggak pakai baju katamu tadi. Beda lah. Oh, beda. Tolong. Aduh. Jangan suka buka baju di sini enggak boleh. Ya. Nope. Aduh. Ini nyolot sekali. Aduh. Kamu banyak kutumu ya? Datang ke kepalamu ya? Ya banyak sekali. Makanya pakai sapu pentin. Ada setan belek ya. Nah, ya, setan kipit ada ya. Orangnya lagi ngomong. Kamu yang ngomong. Dia udah ketawa itu. Ih, ketawa lagi. Ih, setan yang ngomong. Itu kan kamu ngomong. Ih, dibilang setan, dia yang ngomong. Bilang dirinya setan sendiri. Aduh. Ya udah biar hilang setannya ini. Kita harus rukiah dulu setan-setannya ya. Biar hilang deh itu. Ayo bisa aja ngerti ya.
Kamu mau di Rukiah? Eh, minumannya aja kayak gitu, mana kok bisa? Iya, emang kalau minuman kayak gini nggak bisa ngurukiah gitu. Baru aja minum es apa itu, leciti, gaya banget. Diledek kita minum air putih. Air putih itu bikin kita sehat, kakak cantik. Semuanya diledekin, dibilang saya jelek, dibilang nggak laku. Sendirinya paling laku. Cantik-cantik. Iya, kamu cantik dah. Ya makanya kan saya sanjung kamu, kamu cantik itu. Biar hilang setannya ya. Kita rukiah dulu ya. Bisa kakak. Oh kamu bisa ngurukiah? Keluar nggak jelas. Emang kamu bisa ngurukiah? Hah? Orang bisa aja. Ada aku mau nyanyi di sini. What does
dulu. Eh, kapan ganti baju kakaknya? Udah ganti baju, cepet banget ganti bajunya ya. Ih, kenapa dia gitu-gitu nesnya? Diminum dong kakak. Oh, mau di rukiah ya? Jadi mau di rukiah kakak? Kenapa sih? Aku mau di situ aja sebenernya. Mau di rukiah, jadi mau di rukiah ya? Gak apa-apa aku duduk sini kan? Hah? Gak apa-apa? Mau duduk di sini, gak apa-apa. Bisa, biasa aja sih, gak usah. Bisa-bisa aja sih, mau di rukiah kan? Enggak. Tadi kamu mau di rukiah tadi. Kamu tadi bilang mau di rukiah. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir katanya itu. Itu tadi. Aku duduk sini ya, enggak apa-apa ya. Sini aja. Ya kalau mau ketawa ketawa aja sih. Soalnya bulu hidungnya udah bergetar-getar gitu. Seakan-akan dia bilang lepaskan aku, lepaskan aja gitu. Janganlah marah-marah. Oh ya, aku punya lagu buat kamu biar kamu enggak marah lagi. Bisa enggak jangan deket-deket. Ah iya. Tuh. Bagus. Mau di rukiah ya? Enggak. Tadi kamu bilang mau di rukiah ya? Sejak kapan? Tadi. Aduh, salah dengar. Biasa aja kali. Ih, songong banget sih kak. Jadi rukiah nih. Enggak. Iya, biar keluar jin-jinnya itu di situ ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, udah keluar mungkin jinnya itu di situ, Kak. Kak. Udah keluar jinnya itu, Kak. Kak. Jin apa sih? Jin kiprit namanya di situ. Kalau mau ketawa ketawa aja sih, makanya gak usah jutek-jutek kayak tadi tuh, gak suka aku jutek-jutek itu. Saya biasa aja sih jadi cewek itu. Ya, jadi jutek-jutek ya. Kalau kamu iya, aku punya lagu buat kamu ini. Lagu buat kamu, spesial buat kamu ini. Biar kamu gak marah lagi. Lamar kamu restu pada orang tuamu, lama kamu ke rumahmu minta restu pada orang tuamu, jangan malu dan jangan ragu, pilih aku. Hey. Untuk jadi pembantumu. Pilih aja aku jadi pembantumu ya. Mau gak? Boleh. Ayolah boleh. Tanya lembai. Boleh katanya. Emang aku gak cocok gitu jadi suami kamu? Enggak. Kalau jadi pembantu cocok? Ledek nih orang tadi. Songong-songong banget sih jadi orang. Biasa aja kali. Gak usah tanya, kita bacanya suci Al-Quran aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an asy-syamsu wal-qamaru bihusban.
الرحمن ألا تطغوا والوزن ولا ميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الله biar catatannya menghilang gitu. Kenapa murung-murung? Aduh, sok banget jadi cewek. Ya Allah, kenapa sih kamu sok banget jadi cewek? Kalau aku jadi suamimu, aduh siap. Siapa sih namamu kalau boleh tahu? Kamu siapa? Hah? Namanya kamu siapa? Namaku? Iya. Mau tahu? Sok banget sih. Saya tanya baik-baik, mau tahu, mau tahu. Nah, aku nanya, ya mau tahu lah cantik. Iya. Marni, ya Allah, bagus sekali namanya. Teteh Marni. Nama kayak nama orang Cianjur. Marni. Yang dia judul FTP itu, Kak. Namanya Marni, nama cowoknya Bejo. Gitu. Tahu lagi tahu. Marni namanya. Oh, Marni. Pasti nama ibumu Murni ya? Tahu. Murni nama ibumu? Hah? Aku ngarang-ngarang kok bisa ya? Murni nama ibumu? Iya. Serius? Ani, kok bisa? Saya cuma ngarang-ngarang aja. Kok bener sih? Emang saya itu peramal sih? Peramal? Peramal, emang peramal? Gak buter lagi, bakalan ditinggal sama pacarmu. Serius? Serius, gak percaya? Ntar lagi kamu bakalan ditinggal nikah sama pacarmu. Serius? Yakin, serius. Kedepannya kamu pasti kamu kerja. Kamu kerja kan? Iya. Ya bentar, 3 bulan lagi kamu berhenti kerja. Siap. Nggak percaya. Saya bisa lihat ini, bisa lihat apa sih yang kamu lakuin itu bisa. Yang kamu kerjakan bisa. Kamu ngekos kan? Kamu ngekos sendiri kan di sini gitu. Maksud saya enggak apa sama pacarmu. Saya tahu kok. Kami ini orang baik-baik sih. Tahu sih di belakang. Aduh, parah nih. Tapi kita berdoa aja sih, semoga kita ini menjadi apa yang terbaik aja sih. Ya. Tentunya yang terbaik buat orang tua kita gitu. Ya. Jangan kecewain orang tuanya. Kami ini masih gadis gitu loh. Kau masih gadis. Atau sudah janda? Kamu masih gadis kan? Atau janda? Gadis. Oh, gadis. Gadis ya. Alhamdulillah sih kalau masih gadis. Ya, intinya jaga diri baik-baik aja. Ya? Iya bilang. Iya. Jangan sampai kamu disakitin sama cowok gitu aja sih. Karena orang tuamu nggak pernah berani nyakitin kamu. Ya kan? Aduh. Lembayin. Halo teman-teman, saya Eril SPI. Sebelum nonton video ini sampai akhir, saya mau ngerekomendasiin kalian nih buat cari uang tambahan di Okta FX. Nah, berinvestasi di Okta FX sangat dipercaya ya teman-teman. Apa itu Okta FX? Okta FX adalah platform trading yang sudah lebih dari 100 negara. Gila sih. Dan terpercaya teman-teman. Menariknya lagi, di sini ada akun demo.
Jadi, jika kalian ingin memulainya, kalian bisa melatih dan menyempurnakan metode trading kalian dengan akun demo. Ya, sebelum kalian ke akun real, teman-teman. Nah, gimana cara memulainya? Gampang banget. Ini caranya. Kalian tinggal mendownload melalui link yang ada di deskripsi. Kalian daftar gratis dan langsung saja ikutin instruksinya ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalian untuk mencoba dengan akun demo. Sesudah kalian percaya dan melatih cara trading kalian, langsung saja pindah ke akun real kalian. Dan kalian bisa deposit terserah menggunakan metode apapun yang kalian inginkan. Nah, oke guys, jangan lupa ya pakai kode saya yang ini ya. Oke, kalian akan mendapatkan bonus deposit 100% kalau misalkan kalian pakai kode saya yang ini. Oh iya, BTW, aplikasi ini akan mengirimkan email selamat datang untuk memberitahu kalian bagaimana cara trading. Nah, mereka juga punya webinar gratis di saluran YouTube mereka. Tutorial video, berita pasaran, dan laporan bulanan. Dan kalian juga disediakan semua yang kalian butuhkan buat mendapatkan keuntungan dengan pintar. OctaFX akan membantu kalian untuk menghasilkan uang tambahan, mulai trading dengan OctaFX hari ini, dan selangkah lebih dekat dengan tujuan finansial kalian. Tunggu apa lagi? Yuk, lanjut videonya. Hari ya Allah, ya Allah. Bagaimana enggak saya? Makanya perbanyak sholawat. Muslim kan? Iya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biar kita itu jauhkan dari segala mara bahaya, biar kita itu dilancarkan rezekinya sama Allah. Ya? Ya? Ini kamu dengerin ini sholawat pembawa rezeki. Mau dengerin enggak? Tapi sama-sama kita menghayati ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta syamsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri Anta ikasiru wa ghali Anta misbahu suduri Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Muayyad Ya Mumajjad Ya Imam Al-Qiblatain Selawat itu. Tahu selawat itu enggak? Tahu. Coba. Coba kalau tahu. Hmm? Coba kalau tahu. Enggak perlu suara bagus itu untuk berselawat. Asal kamu berselawat aja sih. Tapi kamu cari dengan selawat. Pernah dengar selawat? Alhamdulillah ya. Ini pertama kali saya temuin cewek bener-bener aneh. Saya ikut gila jadinya. Kamu gila ya? Dikit! Udah gak nyambung omongan kita kalau kamu gila mah. Soalnya kita sama-sama gila di sini gak nyambung. Udah aku pergi aja ya kalau gitu ya. Iya pergi dah. Ya, pergi dah. Sama-sama gila soalnya kita ini gak nyambung omongan kita. Saya tanya kamu gila ya? Iya dikit katanya. Nah, aduh, pengen di rukiah ini katanya. Allahu akbar. Aduh, pusing aku nyatuh main aku nemuin cewek aneh banget selama sehidup saya ini. Ya udah aku pergi aja ya. Mana HP saya ini? HP saya. Eh, biasa-biasa aja kali. Enggak jelas.